Kenapa kita kuat jadi seorang ibu, jadi seorang isteri? Kenapa kita kuat menjadi seorang ayah? Kerana Allah Ya Qawi berikan kita kekuatan. Kenapa semangat kita sangat membara? Semangat ingin buat kebaikan, semangat itu, semangat ini. Kerana Allah Ya Ba'is, Allah yang membangkitkan semangat. Allah berikan kelebihan itu dalam diri kita. Sebab itu apa jua kebaikan yang ada pada diri kita, janganlah kita lupa kepada pemberi kebaikan tersebut, sehingga kita memuji dan memuja diri sendiri, sehinggakan kita merasakan kita lebih baik daripada orang lain yang kurang lembut daripada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, Sayyidina wa Maulana wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi awliya'illah. Alhamdulillah, pertamanya, mailah sama-sama kita merafakkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Ya Jami', Allah yang Maha mengumpulkan. Allah telah mengumpulkan kita di tempat yang paling mulia di atas dunia, iaitu di rumahnya, dan kita dikumpulkan di dalam satu suasana, yakni majlis ilmu, iaitu salah satu daripada taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ini Allah jua akan memilih kita untuk berada di taman syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Amin Ya Rabbal Alamin. Saya mengucapkan tahniah khususnya kepada para muslimin yang hadir, yang membawa bersama ahli keluarga, isteri dan anak-anak. Anda telah memberi contoh yang terbaik dalam kehidupan sebagai seorang lelaki yang sejati akan melorongkan ahli keluarganya untuk mendekati majlis ilmu, untuk mendekati masajid, iaitu tempat-tempat sujud, tempat-tempat solat, iaitu rumah Allah di muka bumi ini. Masya Allah. Mudah-mudahan para muslimin yang ada pada malam ini akan memimpin seterusnya ahli keluarga masuk ke syurga berjemaah. Amin Ya Rabbal Alamin. Dan para suami dan para lelaki, para ayah sekalian, insya Allah anda tergolong di kalangan yang disebutkan di dalam Al-Quran, iaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, iaitu lelaki lebih kuat, lebih teguh, lebih hebat sebagai pelindung para wanita dan juga pelindung ahli keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah satu misi, satu visi, satu tugas yang paling utama bagi seorang lelaki. Sama ada dia belum berkahwin, dia perlu menjaga ahli keluarganya, ataupun telah berkahwin juga ahli keluarganya, misi terbesar dia menjadi isi dunia ini, iaitu sebagai seorang lelaki memastikan ahli keluarganya selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan misi-misi seterusnya adalah bagaimana untuk membina sebuah syurga di bumi ini. Tetapi syurga di bumi ini dibentuk, dibina berdasarkan matlamat syurga Allah yang sebenar di akhirat kelak. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud. Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Allah yang Maha memiliki cinta. Allah berikan dalam hati kita semua pada malam ini rasa sayang, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan ada dalam hati kita rasa cinta dan sayang kepada Allah, nescaya kita tidak ada di sini pada malam ini. Dan dalam hati kita ada rasa sayang dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita menghidupkan sunnah Nabi, iaitu kita berada di taman syurga di majlis ilmu. Ini adalah sunnah Nabi antara yang terbesar. Kemudian dalam hati kita, Allah berikan kita rasa sayang, rasa cinta terhadap diri kita sendiri pertamanya. Lalu kita ingin menjaga diri kita selamat daripada api neraka. Seterusnya, kita sangat mencintai syurga untuk diri kita. Seterusnya, Allah beri kita kekuatan rasa cinta, rasa rindu kepada ahli keluarga, kepada isteri, kepada suami, kepada anak-anak dan sebagainya.
Empat kamera. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ummah insya-Allah. Allahu akbar. Jadi ada di sana manusia yang dalam hatinya tidak ada perasaan kasih sayang dan cinta. Lalu dia mengasari ahli keluarganya, dia mendera isterinya, dia mendera suaminya, dia mendera anak-anak sampai mati dan sebagainya. Kerana di dalam hatinya tidak tumbuh, tidak subur rasa cinta dan kasih sayang. Sebab itu kalaulah pada saat ini kita menjadi ibu yang penyayang, suami yang penyayang ataupun isteri yang sabar atau taat, semua itu sebenarnya datang hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang sabarnya diri kita itu adalah Allah yang sabur yang berikan kita kesabaran. Kenapa kita lembut? Allah yang halim yang maha lembut berikan kita kelembutan. Kenapa kita seorang isteri ataupun suami yang pemaaf? Sebab Allah yang afu yang maha pemaaf beri kita sifat pemaaf. Kenapa kita kuat jadi seorang ibu, jadi seorang isteri? Kenapa kita kuat menjadi seorang ayah? Kerana Allah yang qawi berikan kita kekuatan. Kenapa semangat kita sangat membara? Semangat ingin buat kebaikan, semangat itu, semangat ini. Kerana Allah yang ba'is, Allah yang membangkitkan semangat. Allah berikan kelebihan itu dalam diri kita. Sebab itu apa jua kebaikan yang ada pada diri kita, janganlah kita lupa kepada pemberi kebaikan tersebut sehingga kita memuji dan memuja diri sendiri sehingga kan kita merasakan kita lebih baik daripada orang lain yang kurang lembut daripada kita. Kita lembut, Allah yang latih berikan kita kelembutan. Dan mungkin di kalangan kita Allah berikan ilmu pengetahuan. Jangan sekali-kali ilmu itu menyombongkan diri kita. Kerana Allah yang alim berikan kita ilmu. Mungkin di kalangan kita ada orang yang sangat bijak sana, bijak sini, memang bijak. Allah yang hakim yang beri kebijaksanaan. Ada orang yang petah berkata-kata, sangat kreatif dalam berkata-kata. Allah yang musawir, Allah yang maha kreatif berikan dia kreativiti. Allahu akbar. Kita nampak ada orang yang sangat cerdas. Itu adalah hasil ataupun kurnian Allah yang rasyid yang memberikan kecerdasan. Ada orang rasa mulia dengan kedudukannya yang tinggi. Tapi jangan lupa yang meninggikan dia adalah Allah yang mu'iz. Allah yang maha memuliakan. Kalau kita lupa kepada Allah, Allah yang muzil boleh menghinakan kita bila-bila masa. Ada orang rasa mulia dengan kekayaan yang dia ada. Lalu dia merasakan itu satu kelebihan yang diberikan oleh Allah. Namun tidak mampu membangkitkan dia pada waktu malam. Tidak mampu untuk menguatkan dia bersedekah. Tidak mampu untuk dia kuat solat berjemaah di masjid. Nescaya kekayaan itu memang datangnya daripada Allah yang ghani yang mughni. Allah yang maha kaya dan memberi kekayaan. Allah boleh menjatuhkan dia kepada kemiskinan yang sebenar. Iaitu di akhirat kelak. Na'udzubillahi min zalik. Alhamdulillah. Segala puji-pujian kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita penuh dengan dosa, dosa kecil, dosa besar, dosa sengaja atau tidak, dosa yang kita ingat ataupun yang kita lupa, dosa yang kita tidak tahu pun kita lakukan dosa, tapi pada saat ini paling penting Allah tetap memilih kita untuk berada di majlisnya. Allahu akbar. Ini adalah satu bentuk kurniaan nikmat yang sangat besar, yang sangat tinggi untuk kita pada saat ini. Kalau ketika ini kita rasa kita ada satu nikmat, rumah yang selesa, kenderaan yang besar, ataupun harta yang banyak, ataupun anak yang berjaya, ataupun suami yang romantik, isteri yang taat dan sebagainya, tidak boleh mendandingi nikmat yang kita sedang nikmati pada saat ini. Iaitu Allah sedang memuliakan kita semua dengan memilih kita berada di majlisnya, di rumahnya. Allahu Akbar. Sebab ini salah satu tanda Allah sedang memberikan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan, Allah akan berikan dia kefahaman tentang agamanya, faham tentang kehidupannya. Jadi pada malam yang barakah ini Allah yang pilih kita untuk berikan kebaikan dunia dan akhirat, dan sebesar-besar kebaikan Allah ingin berikan kita syurganya. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama ya. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر سبحان الله. Dengan perantaraan lisan baginda lah, air keringat, air darah, air mata yang mengalir tanpa henti untuk umatnya, telah sampainya risalah Islam yang kita miliki pada hari ini. Risalah iman, risalah ihsan dan sebagainya. Dan kita bahagia hari ini asbab penderitaan, kesusahan, kemalaratan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terima Islam hari ini dengan gembira, dengan syukur, dengan selesa. Tetapi hasil daripada darah yang mengalir daripada tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tubuh badan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita miliki Islam pada hari ini dengan mudah, dengan senang, dengan selesa. Kita buat solat, ibadah, semuanya mudah. Hari ini kita disajikan dengan pemandangan yang sangat menyedihkan di Facebook contohnya. Bagaimana masyarakat etnik Uyghur di China untuk mempertahankan Islam, lelaki-lelaki Uyghur berada di dalam tahanan penjara, berjuta-juta tahanan penjara. Antara mereka dibelah hidup-hidup untuk diambil organ hidup-hidup. Bayangkanlah kalau jari kita ditoreh hidup-hidup. Bayangkanlah kalau lengan kita ditoreh hidup-hidup. Tanpa bius, mereka dibelah hidup-hidup, lebih kasar, lebih dahsyat dibuat daripada binatang, lalu diambil organ secara hidup-hidup. Lelaki Uyghur di dalam penjara diberi kesan ataupun diberi penderaan ataupun seksaan pelbagai. Bila mayat mereka ditemui, didapati pelbagai bentuk seksaan di atas satu tubuh badan. Kalau mereka nak bunuh, mereka boleh tembak je. Mereka boleh karen je. Tapi bukan tujuan mereka untuk bunuh. Tujuan mereka adalah untuk seksa, seksa, seksa. Sehinggalah mereka boleh dengar kalimah kufur daripada lidah etnik Uyghur. Tetapi mereka tetap mempertahankannya. Kita boleh tengok bagaimana wanita-wanita Uyghur mempertahankan Islam yang ada pada mereka. Sehinggakan mereka walaupun setiap hari dicabul kehormatan mereka. Anak perempuan dicabul kehormatan depan ibu. Ibu dicabul kehormatan depan anak. Si ibu diseksa, dibunuh, didera dan sebagainya. Bagaimana terpisahnya ibu bapa, ibu-ibu daripada anak-anak yang diambil oleh tentera-tentera yang diupah. Sehingga mereka bertahun-tahun tak pernah jumpa. Tapi kita hari ini menikmati Islam di atas tilang empuk yang selesa. Membuatkan kita sangat sukar untuk bangun malam. Kita menikmati Islam dengan makan yang kenyang. Sehingga kita begitu malas untuk membaca Al-Quran. Kita menikmati Islam dengan rehat dan angan-angan yang panjang. Iaitu kita rasa kita akan dapat syurga Allah SWT. Islam kita tidak pernah diuji. Hanya diuji dengan nafsu kita sahaja. Pun begitu masih lagi kita merasakan kita ini seperti ahli syurga dan sebagainya. Kita seolahnya tidak langsung jauh daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, saya mohon maaf sebab saya mulakan mukadimah dengan satu muhasabah kerana kita bimbang dan kita risau dengan iman kita sendiri yang hanyalah senipis bawang, tapi kita merasakan iman itu cukup bekalannya untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Seterusnya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Masjid Bandar Puchong. Masjid Bukit Puchong memang berada di atas bukit, Masya Allah. Yang masuk daripada jalan yang besar tu memang nampak. Tapi di situ ada restoran kan? Ha, tapi dia ada signboard masjid, Masya Allah. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat daripada Nazir, Pengerusi, Timbalan Pengerusi, Bendahari, situ semualah. AJK Muslimin dan Muslimat yang bertukar lumus untuk mengadakan majlis ilmu pada malam ini. Seterusnya kepada datuk-datuk, datin-datin, datuk-datuk, nenek-nenek, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Masya Allah. Seterusnya saya juga ingin mengalu-alukan juga yang saya sangat taat, yang sangat muliakan, yang saya sangat hormati, yang ada turut bersama dengan saya pada malam ini, iaitu suami saya membawa bersama dengan anak-anak 7 orang, semua ada sekali. Dan mungkin mereka menunggu di dalam kereta, wallahualam, nanti solat isyak, kita solat berjemaah. Dan muslimat jangan bimbang, saya akan tunggu kalau kita rasa ingin berjumpa selepas solat isyak nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tajuk yang diberikan adalah bahagia dalam rumah tangga. Lebih kurang begitulah
Ha, membina bahagia dalam rumah tangga. Ataupun mencari bahagia dalam rumah tangga. Macam mana muslimin muslimat sekalian, bahagia atau tidak? Muslimat sekalian bahagia ke tak? Bahagia. Muslimin? Alhamdulillah, nampak terlebih bahagia. Muslimat sekalian, tengok muka suami tenang ke susah hati? Sejuk ke panas hati? Ha, gelak tu tak tahu kan, dia tengah-tengah, suam-suam je ustazah. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, di antara tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu wa taala dijadikan daripada diri kamu sendiri pasangan diri pasangan kamu, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah litaskunu ilaiha wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, pasangan pasangan daripada diri kamu sendiri, litaskunu ilaiha, untuk kamu rasa tenang dan tenteram kepadanya, wa ja'ala bainakum, dan dijadikan di antara kamu mawaddatan, iaitu kasih sayang, wa rahmah, dan juga belas kasihan. Yang pertama yang saya ingin kupas pada malam ini untuk cari bahagia dalam rumah tangga, iaitu perlu ada sifat sakinah, iaitu sifat tenang. Apabila pasangan melihat kepada pasangan, rasa tenang. Apabila anak melihat ibu ayah, rasa tenang. Apabila ibu ayah melihat anak, rasa tenang. Rasa tenang ini boleh jadi datang daripada hati yang bersih. Walaupun anak itu ada menimbulkan masalah ataupun ujian, ibu ini, ayah ini tetap tenang. Ataupun kadang-kadang tenang itu boleh datang daripada pihak yang kedua. Suami melihat isteri yang solehah lalu tenang. Isteri melihat suami yang soleh lalu tenang. Jadi sifat tenang ini datangnya daripada mana? Daripada luar ataupun daripada dalam. Ada orang, ustazah alhamdulillah saya bahagia. Saya ada semuanya. Suami baik, isteri baik, anak, harta semua cukup. Itu adalah unsur luaran yang bersifat sementara. Bila-bila masa Allah boleh uji daripada luar. Tetapi apabila tenang itu datang daripada dalam, apabila yang luar diuji, maka ia tetap tenang, dia tetap bahagia. Allahu Akbar. Dan bila kita sebut pasal tenang, sakinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya sesungguhnya dengan kamu mengingati Allah, jiwa kamu akan tenang. Tidak ada cara lain untuk dapat tenang, untuk dapat bahagia dalam hidup ataupun dalam keluarga, iaitu sebuah rumah tangga yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membesarkan hak Allah dalam rumah tangga, yang melaksanakan perintah Allah dalam rumah tangga, yang meninggalkan larangan Allah dalam rumah tangga. Rumah tangga ini Allah akan turunkan sakinah. Walaupun ujian datang tanpa henti, tetapi yang menjaga rumah tangga ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila rumah tangga yang didirikan oleh pasangan suami isteri tidak mendahulukan hak Allah, walaupun mereka sedaya upaya membina bahagia dalam bentuk harta, dalam bentuk makan yang sedap, dalam bentuk sama-sama pergi melancong sana, melancong sini, mereka rasa dengan cara itu mereka boleh bentuk bahagia. Tetapi bahagia mereka bentuk bertuhankan nafsu semata-mata. Sekiranya mereka tidak membesarkan hak Allah dalam rumah tangga. Allahu Akbar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ihfazillaha yahfazka." Kamu jaga Allah, yakni jaga hak Allah, Allah akan menjagamu. Allah akan menjaga keluargamu. Allah akan menjaga anak-anakmu. Allah akan menjaga isterimu. Allah akan menjaga suamimu. Ihfazillaha yahfazka.
ifazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah akan berada di hadapanmu. Wa iza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu perlukan sesuatu, minta dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu perlukan pertolongan, minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan orang yang jaga hak Allah dalam rumah tangga. Bila dia perlukan sesuatu, minta saja dengan Allah, Allah akan berikan. Apabila dia perlukan pertolongan, Allah benar-benar berada di hadapan mereka. Allahu Akbar. Jadi bagaimana, apakah ciri-ciri sebuah keluarga yang membesarkan hak Allah di dalam rumah tangganya? Okey, saya mohon maaf, bukan mohon maaf apa ya. Memang bila kuliah maghrib, bila ada muslimin sekali, saya memang agak segan dan saya akan mengadap muslimat sajalah. Jadi saya mohon maaf, saya nak mengadap belah muslimin. Yang kedua, memang saya akan jadi former tu terlebih sikit lah. Lepas tu semangat tu macam luar biasa sikit lah. Ha, bukan apa, maksudnya bukanlah semangat macam mana ya. Maksudnya saya meninggikan volume ketegasan tu lah. Jadi mungkin ada rasa macam stres je ceramah ustazah ni. Ha, jadi bila bersama dengan muslimat saja, program tertutup, lainlah caranya. Jadi insya Allah, pertama saya nak sebut, ini perlu diberi perhatian oleh kita semua, tentang sakinah yang disebut di dalam Al-Quran tadi tu, ia melibatkan apa? Sakinah ini akan datang apabila seorang suami, bukan wajah dia manis, senyum je. Isteri senyum memanjang. Itu bukan pengertian sakinah yang hakiki. Memang boleh senyum, boleh sebagainya, itu adalah zahir. Tetapi sakinah yang hakiki datang daripada hati. Iaitu hati yang mana menjalankan amanah Allah dalam rumah tangga. Seorang suami dia jalankan amanah Allah sebagai suami akan mendatangkan sakinah kepada isteri. Seorang isteri jalankan amanah dalam rumah tangga akan datangkan sakinah kepada suami dan anak-anak. Ia melibatkan sifat amanah. Jadi saya nak kupas sikit tentang sifat amanah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika remaja lagi diberi gelaran apa ibu-ibu sekalian? Nabi Muhammad diberi gelaran apa? Al-Amin, iaitu yang amanah. Amanah ni asal perkataan amanah. Iaitu aman, tenang. Orang yang amanah akan mendatangkan ketenangan kepada orang lain. Contoh, ada seorang bos, dia bagi satu tugas kepada pekerja bawahan. Yang si A, seorang yang amanah. Bila bos bagi tugas, A buat tugas sekian-sekian, bos rasa tenang, tak perlu risau. Dia yakin si A akan buat kerja dengan perfect. Dia tak perlu tanya, dia tak perlu risau, dia boleh tidur lena. Tetapi si B pula terkenal dengan orang yang kurang amanah. Jadi bos ni bila bagi tugas kepada si B, bos akan bimbang. Kena tanya selalu, dah buat belum kerja? Progres macam mana? Boleh siap tak tepat masa? Masya Allah. Seorang isteri yang amanah, bila suami nak tinggal sehari dua, seminggu kerana tugas, tak perlu rasa risau, tak bimbang. Sebab dia tahu isterinya seorang yang amanah, akan jaga keluarga dengan baik. Akan pastikan anak cukup makan. Akan pastikan anak solat. Akan tengok anak tutup aurat atau tidak. Jadi suami ni walaupun tinggalkan isteri dengan anak-anak di rumah, dia tahu isteri ni amanah, suami tenang-tenang sahaja. Seorang suami yang amanah keluar daripada rumah, isteri tahu suami seorang yang amanah keluar memang cari kerja, bukan cari pasal. Contohlah ya. Memang suami keluar daripada rumah dalam keadaan menjaga dirinya. Jadi isteri tenang-tenang sahaja di rumah sebab dia ada suami yang amanah. Saya nak bawa satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita faham penggantian amanah membawa keamanan, ketenangan kepada orang lain hasil daripada sifat amanah. Allahu Akbar. Suatu ketika ini Rasulullah masih lagi umurnya remaja. Saya tak ingat umur Nabi ketika ini umur berapa. Berlaku banjir besar di negara Makkah. Kemudian Hajarul Aswad tercabut.
Banjir besar menenggelamkan Kaabah separuh begitulah. Hajarul Aswad tercabut daripada Kaabah. Lalu lebih kurang ada 4 kabilah bergaduh. Dan ketika itu Arab Jahiliyah, kabilah bila bergaduh mereka boleh sampai membunuh. Bergaduh sebab apa? Mereka mempertahankan kabilah mereka lah masing-masing yang paling layak untuk angkat Hajarul Aswad dipasang ke Kaabah. Bila bergaduh, pergaduhan semakin dahsyat, akhirnya seorang beri cadangan. Esok pagi, orang yang pertama masuk dalam kawasan tawaf ni, dalam kawasan Kaabah ni, dialah yang akan menentukan kabilah mana yang layak untuk meletakkan Hajarul Aswad. Lalu mereka tunggulah. Apabila masuk waktu subuh seawal pagi, yang masuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu belum dilantik Nabi, masih lagi di peringkat umur remaja. Apabila Nabi masuk, keempat-empat kabilah semua tenang. Semua sakinah. Semua rasa selamat. Kalaulah dia ni yang masuk, pemuda ni yang masuk, memang kita semua akan fair. Semua akan dapat bahagian masing-masing. Kalau orang lain masuk, mungkin bimbang. Takut bias. Takut masing-masing akan rasa akan dianiaya. Apa yang Rasulullah buat, Rasulullah buka serban dan Rasulullah letak Hajarul Aswad di tengah-tengah. Dan Rasulullah minta setiap kabilah untuk pegang hujung serban, angkat sama-sama, bawa Hajarul Aswad tersebut mendekati Kaabah lalu meletakkan. Yang meletakkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya muslimat sekalian, kalau ada duit RM10,000 nak simpan di mana? Boleh ke percaya tak pada suami, bagi suami simpan RM10,000? Percaya? Memang yakin ya, tak risau ya? Suami simpan pula dekat rumah, boleh percaya tak? Betul ke musiman? RM10,000. Mana lagi percaya, suami yang simpan ke bank yang simpan? Oh, lagi percaya dekat bank. Walaupun pergi simpan dekat bank, tak ada pun pesan kan, bank jaga elok-elok ya duit saya. Kita tanya orang lelaki pula, mana lebih percaya, isteri simpan duit ke bank simpan duit? Jadi tuan-tuan malam ni, tolong bagi duit yang dalam bank, keluarkan bagi isteri pegang ya. Mungkin cukup sebulan tinggal separuh tuan-tuan sekalian. Isteri ada kemahiran memanfaatkan ataupun menghabiskan duit. Itu kemahiran isteri. Dia pandai kona-kona daripada benda yang tak perlu jadi perlu. Benda yang tak penting tiba-tiba jadi penting. Dia ada hujah yang banyak. Dia siap dalil Al-Quran, dalil hadis Nabi, sirah Nabi, semua dia campur belaka. Masya Allah, subhanallah. Kita tahu ada satu kisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila malam hijrah, dia panggil Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk menggantikan tempat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali, barang ini milik si fulan, barang ini milik si fulan, barang ini milik si fulan. Setelah aku berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar, maka kembalikan barang ini kepada pemilik-pemiliknya. Barang itu dititipkan ataupun dipesan, diberi kepada Rasulullah untuk dijaga. Kerana ketika itu, barang yang berharga, tempat yang paling diyakini untuk dijaga adalah rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang memberikan amanah tersebut orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy sendiri dia tahu di manakah tempat yang paling selamat apabila harta berharga berada, iaitu di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan tenang, mereka tak perlu risau kalau barang itu disimpan di dalam rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu sakinah ini datang daripada sifat amanah, al-amanah, amanah, iaitu tenang, selamat, akan mendatangkan sakinah. Jadi di sana para muslimin terutamanya, mula-mula kita sebut muslimin. Antara ciri-ciri utama seorang lelaki yang bersifat amanah dalam sebuah rumah tangga, iaitu dia menjaga ahli keluarganya daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan ini, pada malam ini, cuba kita lihat 5 rukun Islam. Yang pertama, apa dia? Rukun Islam yang pertama, iaitu mengucap kalimah syahadah.
Kita rasa macam mudah saja bab mengucap kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang mudah. Tetapi bukan itu sahaja tuntutan kalimah syahadah. Balik ni, terutamanya lelaki suami, tolong cek ahli keluarga ada tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Kalau cek dalam telefon, boleh cek dalam telefon, taip saja perkara-perkara pembatal syahadah. Kalau ada dalam laman web Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, ada keluar lebih kurang dalam 10 tak silap. 10 perkara bila dilakukan boleh membatalkan syahadah. Suka saya memberi peringatan pada diri saya terutamanya. Ada hadis Nabi, Nabi sebut, sesungguhnya syafaatku untuk umatku bagi mereka yang tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka walaupun kita pada hari ini beramal dengan selawat Nabi 1000 kali sehari, 100 kali sehari, 500 kali sehari, tetapi sekiranya kita melakukan syirik kepada Allah, ia akan menjadi penghalang untuk dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita perlu perhatikan tentang rukun Islam yang pertama untuk membina sebuah keluarga yang bahagia dunia sampai ke syurga, kena perhatikan iaitu bab syahadah. Mungkin kerana itu rumah tangga kita sentiasa ada ujian demi ujian, sebab kita bimbang kita ada buat perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai mana hari ini tanpa sedar suami terlalu terdesak untuk memberi kebahagiaan dalam bentuk material. Akhirnya melakukan perbuatan syirik. Pergi jumpa ataupun buat amalan ataupun gunakan kaedah-kaedah, jumpa dukun dan sebagainya supaya dapat harta ataupun duit segera dan sebagainya. Ramai mana seorang isteri ataupun seorang suami terdesak. Apabila anak diuji dengan sakit yang berat, doktor tak boleh nak bantu, sekian tak boleh nak bantu, akhirnya sanggup guna kaedah-kaedah yang mensyirikkan Allah. Asal orang kata boleh sembuh kat sana, boleh sembuh kat sini, jumpalah dukun tu, jumpalah dukun ni. Yang penting anak sehat, yang penting isteri sehat, yang penting suami sehat. Bila kita kata ada unsur-unsur syirik ni, dia akan jawab, ustazah tak duduk di tempat saya, saya tak boleh kehilangan anak saya. Saya tak boleh kehilangan suami saya. Apa cara sekalipun, mana-mana tempat kata boleh sembuh, saya akan pergi. Hari ini itulah di antaranya yang menguji kita antara melakukan syirik ataupun tidak. Na'udzubillah min zalik. Jadi kerja rumah, bukan kerja rumah, kerja masjid. Kalau pergi sekolah, kerja sekolah, betul kan? Kerja masjidnya para lelaki dan para muslimat jugalah. Balik tolong cek bab pembatal syahadah, suami cek ada tak dia dan ahli keluarga melakukannya. Rukun Islam yang kedua, iaitu bab solat. Ramai mana tak sedar, subhanallah, ada masalah dalam bab solat ahli keluarga. Cek daripada syarat wajib solat. Ramai ibu bapa tak perasan anaknya dah wajib solat. Bahkan ramai yang tak tahu bab baligh. Dia tak sedar anaknya sudah pun baligh, dah cukup syarat wajib solat. Kalau kita tanya muslimat, apakah tanda baligh seorang muslimat? Seorang wanita tanda baligh dia apa? Ada berapa tanda baligh? Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Ada lima tanda baligh seorang wanita. Ada tiga tanda baligh bagi seorang lelaki. Jadi kadang-kadang kita tak sedar anak kita dah cukup syarat wajib solat. Kalau bagi wanita, tanda baligh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, saya latar belakang saya lebih ke, bukan lebih, lebih, ialah lebihlah perkhususan iaitu syariah, iaitu fiqh lah. Kemudian dalam sarjana saya, Islamic Studies, pengajian Islam umum. Jadi saya memang kurang mahir dari sudut Quran Sunnah. Saya kurang mahir dari sudut akidah. Lebih kepada bab syariah itu pun bukan mahir pun. Sikit-sikit sahaja. Jadi apabila tanda baligh ini, kena pasti ibu bapa tahu anak ni dah wajib solat. Yang perempuan iaitu haid.
Kemudian yang kedua, ihtilam ataupun mungkin mimpi basah. Sayyidatina Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah, adakah wanita juga mimpi basah? Rasul menjawab, ya. Kemudian yang ketiga, berlaku perubahan pada anggota badannya. Kemudian yang keempat, setikanya wanita ataupun anak gadis tersebut mengandung. Walaupun mungkin tak datang haid, mungkin ada melakukan perbuatan yang haram iaitu berzina. Kemudian mengandung walaupun tak datang haid lagi, automatik dah balik. Kemudian yang kelima, umur 15 tahun tak ada empat-empat tanda, automatik balik. Tidak ada, tak datang haid dan sebagainya, tak ada perubahan pada bentuk badan dan sebagainya, automatik 15 tahun balik. Kemudian bagi lelaki tiga, iaitu ihtilam, mimpi basah. Kemudian yang kedua, perubahan pada bentuk badan, walaupun mungkin tak mimpi. Kemudian yang ketiga, iaitu automatik umur 15 tahun, automatik balik bagi seorang lelaki. Dan di sana juga hari ini tanpa sedar ya, berlaku permasalahan balik dan akhirnya dia akan balik. Iaitu anak muda hari ini daripada sekolah rendah masuk sekolah, sekolah rendah pun dah terlibat, lepas tu sekolah menengah makin ramai. Iaitu gejala apa apabila melihat sesuatu pornografi, lalu mereka mengeluarkan air mani dengan tangan sendiri. Minta maaf saya sebutkan perkara ini. Automatik anak ini sudah balik dan wajib mandi wajib. Masya Allah. Sebab apa, ini di antara pengalaman ataupun pendedahan demi pendedahan yang saya sendiri hadapi. Di peringkat sekolah rendah, bila saya pergi ceramah sekolah rendah, sekolah menengah dan juga pelajar universiti. Ini di antara cabaran utama sebuah rumah tangga hari ini. Bagaimana nak mengawal cabaran, ujian, fitnah yang datangnya daripada telefon ataupun daripada internet. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi, saya sebut bab solat tadi sebenarnya. Pertama, tengok syarat wajib solat. Yang kedua, syarat sah solat. Ini dah ramai yang fail dekat sini. Seorang suami yang bertanggungjawab, dia akan cek syarat sah solat seorang isteri. Apa syarat sah solat? Tutup aurat, masuk waktu hadap kiblat. Bab tutup aurat tak settle banyak di kalangan para wanita sekalian. Suami tak betul-betul aware bab ini. Isteri menutup aurat dengan sempurna ketika menghadap Allah dalam solat. Tetapi di luar solat dibenarkan isteri tidak tutup aurat. Adakah Allah hanya ada dalam solat, di luar solat Allah tidak ada? Malam ini kita melihat para wanita sekalian tutup aurat dengan sempurna datang rumah Allah. Di luar sana juga adalah muka bumi Allah. Allah ada di mana-mana sahaja. Jadi seorang suami yang bertanggungjawab, dia tahu pakaian yang menutup aurat adalah apabila isteri dia pakai di luar rumah, masuk je waktu boleh terus solat dengan pakaian yang dia ada. Tapi kalau pakaian yang dipakai tak cukup syarat untuk solat, maksudnya belum cukup syarat menutup aurat. Iaitu menutup seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Allahu Akbar. Kemudian seterusnya, berkaitan dengan syarat sah solat, antaranya adalah bab wuduk. Para suami sekalian, tolong tegur dan tolong perhatikan isteri anda. Memang dekat rumah mungkin tak ada masalah. Tapi bila berjalan, pergi musafir dan sebagainya, apabila isteri pakai krim ataupun foundation ataupun bedak, ada di sana bedak yang tidak telap air, yang tahan 12 jam, yang tahan 24 jam. Yang mana bila basuh dengan air sekuat mana pun, tak tanggal bedak tu, foundation tu. Jadi wuduk tidak sah. Maka di situ adalah perkara yang membuatkan syarat sah solat itu tidak ditepati. Sebab itu bila kita perhatikan bab amanah ini, kita rujuk kepada rukun Islam, memang barulah kita nampak. Aku ni sebagai suami, sebagai isteri, mana part yang perlu aku jaga ni? Oh, bab solat. Bukan hanya perhatikan 13 rukun, tetapi syarat wajib, syarat sah solat tu diperhatikan dah. Kemudian bila pergi bab solat lebih banyak. Ramai mana hari ini orang dah tak sah solat bermula daripada lafaz takbiratul ihram lagi. Suami mari panggil isteri, yang mari sini sayang, abang nak dengar lafaz takbiratul ihram. Isteri pun angkat takbir, Allahu Akbar. Ada orang bila takbiratul ihram antara kesilapan. Bila kita baca kitab fiqh tentang bab takbiratul ihram, ada lebih kurang 18 kesilapan yang boleh berlaku pada takbiratul ihram. Ramai mana kadang-kadang tanpa sedar dia sebersalah
nak masuk niat. Allahu Akbar. Jadi dia jadi maksud dia adakah Allah Maha Besar. Ha. Ada pula berlaku kesilapan, dia sebut Allahu Akbar. Umpama lepas ada Allahu Waw. Soalannya ada Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada juga waw bagi atas. Ada juga waw sukun. Allahu Akbar. Padahalnya yang sepatutnya Allahu Akbar. Ada juga seolahnya ada hamzah selepas akbar. Sepatutnya akbar. Ada kaf tetapi Allahu Akbar. Seolahnya lepas halif hamzah ada halif hamzah pula. Maksudnya seorang suami yang bertanggungjawab, dia akan cari, dia akan dengar ahli keluarganya start daripada syarat sah, syarat wajib, kemudian bab rukun, perkara yang membatalkan solat dan sebagainya. Masya Allah. Kalau tak lepas bab solat, macam mana nak berkumpul kembali di syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Takut ada yang tersekat, terpisah dengan jurang api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Pergi yang ketiga, iaitu rukun Islam yang ketiga apa dia? Bab puasa. Nantilah dekat Ramadan banyak kupasan tentang puasa. Kemudian yang keempat, bab zakat. Saya ada pengalaman seorang bapa datang. Ustazah, saya jaga solat ustazah. Saya sekian ustazah, banyak sedekah, banyak itu, banyak ini, macam-macam lah. Tetapi kenapa anak-anak saya bermasalah? Isi saya bermasalah, saya tak bahagia. Dah cuba macam-macam dah. Pergi kursus, buat teknik itu, buat teknik ni, istighfar, selawat, macam-macam benda dah buat. Lepas tu saya kata, baiklah encik, mari kita cek bab rukun Islam. Sebelum ini ya tuan-tuan sekalian, saya pernah berpengalaman ketika di JAKIM dan Jabatan Agama sebagai perunding cara rumah tangga. Sebab itu saya ada sedikit pengetahuan ataupun pengalaman menguruskan masalah rumah tangga. Dari situlah Allah bagi saya sedikit ilmu bab rumah tangga. Kalau dari segi kematangan rumah tangga tak matang sangat pun. Perkahwinan baru cecah 14 tahun. Tetapi Allah bagi saya ilmu ekspres bab rumah tangga sebab hari-hari duk menyelesaikan masalah rumah tangga orang. Bila datang pasangan, biasanya saya akan cek bab rukun Islam. Di situ baru kita boleh kesan apa punca masalah rumah tangga sebenarnya. Ramai yang rasa punca masalah rumah tangga sebab tak sefahaman. Sebab masalah komunikasi, masalah kewangan. Tetapi punca utama tak settle bab rukun Islam. Bila settle bab rukun Islam, barulah Allah beri keluar setiap kesempitan. Barulah Allah datangkan keberkatan dalam rumah tangga, kurang bergaduh dan sebagainya. Dan saya dapati ramai yang settle bab solat contohnya, bab puasa contohnya, bab syahadah okey. Tetapi ramai yang tersekat bab zakat. Ramai yang tak sedar, tak cek betul-betul, tak keluar. Zakat di sana, kita tahu maksud zakat adalah penyucian. Zakat tujuannya adalah untuk membersihkan harta. Tak keluarkan zakat, harta jadi syubhat, boleh jadi bercampur dengan yang haram. Akhirnya, sumber makanan yang dibeli syubhat ataupun tak barakah. Rumah yang dibayar tak barakah. Kenderaan yang digunakan tak barakah. Pakaian yang dibeli tidak barakah. Bahkan Al-Quran ataupun apa saja yang dibeli daripada harta yang tidak dikeluarkan zakat, maka ditarik barakah. Bila ditarik barakah, macam mana nak tenang, macam mana nak bahagia? Di sana ada zakat pendapatan, ada zakat barang kemas, ada zakat peternakan pertanian, ada zakat perniagaan. Bahkan pada musim hari ini ramai buat bisnes online tak bayar zakat. Tolonglah pergi ke pusat kutipan zakat. Mungkin kita di kalangan orang yang wajib membayar zakat. Sikit ataupun banyak, bukan pada sikit ataupun banyak tetapi pada kewajipan kita membayar zakat. Ada seorang lelaki kaya, dia kata, ada anak, saya seorang je anak. Anak tunggal lelaki, dididik, diasuh dengan baik. Solat semua jaga. Sampai satu ketika, anak ni terlibat gejala sosial sampai minum arak. Bergaul bebas. Baru remaja, baru berapa umur tingkatan. Satu malam, si ayah ni tunggu di ruang tamu. Anak masuk bau arak, daripada pintu dah bau arak. Tapi pada malam itu si ayah ni ambil keputusan tak nak marah seperti mana malam-malam sebelum ni marah-marah-marah saja. Tapi ayah ni tanya, dah solat belum? Belum. Sekarang pergi mandi kemudian solatlah isyak. Lalu si ayah ni masuk dalam bilik, menangis semahunya dan minta Allah Subhanahu Wa Taala bagi petunjuk.
kenapa anaknya ini bermasalah hari demi hari. Lalu dia terlintas bab zakat. Dia seorang peniaga, businessman yang sangat berjaya, orang kaya. Esok pagi dia panggillah kerani, dia panggil ni bahagian kewangan. Dia bukan tak pernah bayar zakat, setiap tahun dia bayar zakat. Tapi perniagaan dia semakin meningkat, dia tak tambahkan jumlah zakat. Bila tahu jumlah yang tertangguh lebih kurang 10 tahun, akhirnya keluar jumlah yang begitu besar. Tetapi dia nekat pada ketika itu, esok dia pergi. Hari itu dia pergilah ke pusat kutipan zakat, Baitul Mal untuk bayar zakat. Bila dia bayar, menangis-nangis di kaunter, orang nampak pelik. Sampai beria benar bayar zakat kan. Tetapi dia yang tahu, dia kata mungkin inilah asbab anaknya menjadi rosak hari demi hari. Selepas dia selesai bayar zakat, dia seperti biasa berdoa meminta dengan Allah supaya anak ni kembali semula ke pangkal jalan. Sehinggalah pada suatu hari, anak datang bertemu dengan dia, meminta maaf, meminta ampun, menangis-nangis. Dan bermula daripada itu, anak berubah menjadi anak yang soleh, sehinggalah anak dia hafaz Al-Quran, kisah yang benar. Dan ada banyak lagi kisah pengalaman saya, yang mana diuji dengan sakit itu, sakit ini. Bila cek apa punca ni, sakit tak pernah sembuh, sakit yang pelik. Bila saya kata cubalah cek bab zakat, kemudian betullah ustazah, saya mengabaikan bab zakat. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut hisab zakat saja di padang mahsyar kelak lebih kurang 50,000 tahun. Maksudnya lamanya hisab bab zakat, kita bimbang esok-esok. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Allahu akbar. Kemudian yang keempat iaitu bab haji. Bab haji. Ustazah nak kupas juga ke bab haji? Saya rasa saya nak kupas juga sikit. Sebab kita bimbang, kita sudah di peringkat wajib haji. Tetapi kita tidak memaksa diri kita untuk pergi haji. Ada orang diberi kurnian harta yang banyak, maka kalau dia boleh ataupun mampu pergi swasta, maka dia wajib pergi swasta. Saya pernah bincang dengan seorang ustaz, seorang guru bab ni. Sebab dia dah ada kewajipan, dia dah cukup. Harta dia mungkin beratus ribu dan sebagainya. Walau bagaimanapun mungkin ada pendapat yang lain. Dia dah cukup dah syarat untuk wajib haji. Dia tak perlu untuk menunggu giliran daripada pihak, maksudnya tambah haji dan sebagainya. Kalau dia mampu pergi swasta, maka ketika itu dia wajib pergi mengikut saluran yang mana dia telah pun wajib haji. Bayangkan beginilah para muslimat sekalian, masuk dalam kubur besok, kita akan ditanya semua benda ni. Kemudian malaikat tanya, makcik kenapa tak pergi haji? Tak mampu. Tak settle dengan jawapan tak mampu. Malaikat akan hisap, cek betul-betul. Betul ke makcik tak mampu? Handbag berapa banyak? Langkawi boleh pergi? Maksudnya kita akan dicek betul-betul, betulkah kita tergolong di kalangan orang yang tak mampu? Ataupun kita di kalangan orang yang melalaikan kewajipan haji. Ada seorang hamba Allah cerita pada saya, bila dia pergi haji, dia tengok ramai sangat masyarakat India pergi muda. Muda-muda lagi dah pergi haji. Bila ditanya, macam mana kamu orang muda dah datang buat haji? Dia jawab, kami bila dapat gaji kerja yang pertama, yang paling utama kami simpan untuk pergi haji. Kita pula berbeza masyarakat kita. Masuk gaji yang ketiga, dapat kereta baru, keluar kereta baru. Masuk gaji seterusnya, beli rumah. Maksudnya bukan jadi keutamaan untuk memenuhi tentang bab rukun Islam iaitu haji itu. Nescaya sebenarnya kalau kita betul-betul target 10,000 sekurang-kurangnya, kan 10,000 akan masuk shortlisted tu. Akan masuk senarai pendek untuk dipanggil haji. Kalau sekadar 1,300 masa daftar tu, memang ikut lambat lagi lah dapat. Tetapi sebab apa? Duduklah beli gelang, duduklah kumpul rantai, duduklah kumpul periuk, belanga apa semua, sampai tak boleh nak cukupkan 10,000 tu. Kita bimbang esok, kita tak boleh jawab kenapa tak boleh pergi haji. Sebab tak mampu. Sebab kita akan dihisap, rupanya duit kita dah pergi ke tempat yang lain. Kita tak utamakan tentang mengumpul belanja untuk pergi haji. Masya Allah. Takut kita mati dalam keadaan tidak menyempurnakan 5 rukun Islam. Kita tahu 5 rukun Islam itu tertegak dengan kelima-lima. Kalau satu je diambil, runtuh semua. Bukannya kalau 4 kuat tak usazah, satu je tak jaga. Tak.
Satu, guntung semua. Bukan 5 tolak 1 4, tapi 5 solat 1 0. Jadi kalaulah dalam keadaan kita benar-benar tak mampu, lalu kita meninggal dunia, kita bukan dalam keadaan yang meruntuhkan agama kita, iaitu rukun Islam itu. Contoh muslimin pula lah. Bila malaikat tanya, kenapa tak pergi haji? Tak mampu. Betul ke? Rokok boleh? Contoh je ya. Lalu mungkin akan dikira, sebulan rokok 300. Jadi satu tahun 300 kali 12 jadi berapa? 3 kali 12 berapa ya? Ha? 5,600. 3,600. Kalau tak merokok, pakcik, 3 tahun dah boleh pergi haji. Umpama macam itulah. Maksudnya kita akan dihisap sungguh-sungguh. Bukan jawapan tak mampu semata-mata. Segala yang kita gunakan kepada pembaziran dan sebagainya, sebenarnya kalau kita kumpul betul-betul, kita mampu sebenarnya nak simpan 10K tu untuk masuk ke dalam senarai pendek untuk pergi haji. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebenarnya masa saya sampai ke berapa ya, semangat-semangat ni? Sampai pukul 10? Sampai pukul 9 ya? Pukul 12 pula ajar. Hajar boleh ya? Hajar duduk pukul 12, saya nak balik. Okey, pukul Tuan Haji, pukul apa ya? Pukul 9 macam tu. Pukul 9. Ya. Yeah. Saya tak nampak sangat. Pukul 9. Bolehlah ya. Lebih kurang dalam 15 minit lagi. Masya-Allah. Ustazah, tajuk kita Ustazah kembali pada tajuk. Tapi ada kaitan dengan tajuk tak? Ada ya. Membina bahagia dalam rumah tangga. Kalau saya nak cerita tentang kisah Nabi, romantik-romantik tu banyak, saya pun dah tangga. Tetapi kisah-kisah Nabi yang mana menghiburkan hati kita dan sebagainya, kita dah selalu dengar. Jadi malam ini lebih kepada muhasabah ya. Muhasabah sejauh mana benda-benda yang betul-betul akan ditanya di akhirat kelak ataupun di dalam kubur. Tapi sebagai penutup, nak tutup dah ni kan 15 minit ni, Masya Allah. Bahagia yang sebenar dalam rumah tangga ialah apabila kita redha kepada setiap ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita redha dengan setiap keputusan ataupun pemberian daripada Allah. Untuk redha kepada perkara yang nikmat mudah. Redha dengan kereta yang selesa senang. Dengan mes senang. Dengan kanc susah sikit, kancil. Kita nak redha dengan dapur yang kecil susah sikit berbanding dapur yang besar. Redha dengan nikmat, masa bahagia, masa seronok. Masa tak ada masalah, okey. Tapi bila Allah datangkan ujian, ketika ini tetap nak redha bukan senang. Allahu Akbar. Jadi saya cuba nak beri satu kefahaman. Pagi tadi saya ada kuliah di Jabatan Mufti Selangor. Jabatan Mufti Selangor. Tajuk yang diberikan kepada saya ialah mencari redha Allah untuk bahagia. Lalu kita pun buat nota. Barulah saya memahami beberapa perkara tentang hakikat bahagia yang sebenar. Allahu Akbar. Kita bina sebuah rumah tangga, kita semua nak bahagia betul atau tidak? Semua nak bahagia, Masya Allah. Dan bahagia ini kita akan dapati dengan satu cara. Cara yang paling utama apabila kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Memang betul kita nak apa dalam rumah tangga? Nak saling berkasih sayang. Saling tolong menolong, saling memahami, suami romantik bahagia, dapat hadiah setiap hari lahir, bahagia. Anak berjaya, bahagia. Tetapi tujuan sebenar ataupun paling utama, kita membina rumah tangga adalah untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak jelaskan beberapa perkara. Untuk dapat redha Allah, biasanya kita akan dapat dengan melalui jalan ujian. Contoh seorang isteri cakap, Ustazah, saya Ustazah 20 tahun dah nikah. Suami sangat menguji saya. Apa yang suami menguji sangat makcik ni? Suami saya pemalas Ustazah. Entah bila suami boleh jadi perajin. Suami pemalas sangat. Semua benda saya buat sekian-sekian. Subhanallah. Saya tanya makcik bahagia atau tidak? Macam mana nak bahagia? Derita Ustazah. Orang lain suami dengan tulan apa, saya ya Allah sakit mata tengok. Dia mengular je, mengular ke apa?
apa-apalah istilahnya. Subhanallah, saya kata ketika ini kita masukkan sikit kefahaman. Makcik, puan, hajah dan sebagainya. Allah bagi ujian kepada puan. Selama berkahwin, suami pemalas. Tujuan kita nikah untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah uji puan dengan suami yang pemalas, lalu puan tetap sabar, puan tetap teguh berdoa. Saya kadang tanya juga muslimat yang banyak mengadu. Puan berdoa tak kepada Allah tentang suami? Saya banyak berdoa pasal anak lah ustazah. Ramai ibu bapa dia fokus kepada doa pada anak. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh. Antara doa yang sangat mulia, isteri doakan suami, suami doakan isteri. Ya Allah, jadikanlah suamiku suami yang soleh, suami yang romantik. Jadikanlah suamiku suami yang taat kepada perintahmu, suami yang memimpin kami ke syurgamu. Ya Allah, jagalah suamiku, selamat pergi kerja, selamat pula pulang. Ya Allah, berilah dalam hati suamiku sifat kasih sayang kepadaku, menghargaiku dan sebagainya. Sebab apa? Bila dah kahwin ada anak, lupa nak berdoa kepada pasangan. Suami pula doa kepada isteri, ya Allah, berikanlah syurga kepada isteriku, ya Allah. Jadikanlah dia ketua bidadari, ya Allah. Saya nak, ya Allah, dia juga isteriku. Boring tak boring, dialah, ya Allah. Kau lah boring dah kan, takkan orang yang sama. Dalam syurga tak ada boring. Tak ada sifat jemu tu, tak ada, ya Allah. Pasangan, bila doakan kepada pasangan, sudah tentu insya Allah doa itu doa yang Allah akan angkat sebab pada orang yang paling dekat dengan kita. Allahu Akbar. Jadi, saya nak sebut contoh tadi tu kan, saya kata. Makcik, tujuan kita bernikah, Allah temukan kita untuk cari redha Allah. Apabila makcik, puan diuji suami yang pemalas 20 tahun, insya Allah kalau makcik redha, kalau puan redha dengan ujian yang datang daripada suami, puan akan dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang ibu bapa diuji daripada anak, lalu redha dengan ujian yang Allah berikan, maka itulah yang akan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya baru kita faham, rumah tangga adalah untuk kita cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka redha Allah ini akan teruji bukan ketika dapat benda yang seronok ataupun nikmat, tetapi apabila datangnya ujian demi ujian, lalu kita redha kepada ujian Allah, maka kita berhak mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Jadi saya nak sebutkan tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man lam yarda bi qada'i wa yasbir ala bala'i falyaltamis raba siwaya." Yang bermaksud, sesiapa yang tidak redha dengan ketetapanku dan tidak sabar di atas cubaanku, maka carilah Tuhan selain daripadaku. Riwayat At-Tabrani. Allahu Akbar. Sebab apa? Kita kadang-kadang memilih-milih pemberian Allah. Kalau boleh kita nak yang seronok-seronok sahaja. Kita tak nak yang kurang nikmat. Kita nak yang nikmat sahaja. Jadi Allah kata, sekiranya kamu tidak redha tentang ketetapanku, kamu tidak redha akan pemberian, akan ujianku, maka carilah Tuhan selain daripadaku. Allahu Akbar. Kerana yang memberi nikmat dan memberi ujian adalah daripada Tuhan yang sama. Maka sekiranya kita tidak mampu untuk menerima ujian Allah, kita tidak mahu, kita marah dengan ujian Allah, kita takut Allah juga marah kepada kita. Di sana Imam Ibnu Athaillah berkata, redha adalah pandangan hati terhadap pilihan Allah yang kekal untuk hambanya, iaitu menjauhkan diri daripada marah ke atas ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Para muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita hayati satu firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 27 ke 30 sehingga 30. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, mudah-mudahan para muslimin muslimat sekalian, kitalah yang akan diseru dengan panggilan ini. Kita semua yang berada di sini, ibu bapa kita, adik-beradik kita, sahabat-sahabat kita, kita akan diseru di hari kiamat kelak, di padang mahsyar kelak, ataupun saat kita mati kelak, dengan seruan seumpama ini. Yaitu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang.
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ataupun masuklah. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kepada Tuhanmu dengan redha dan diredai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah wahai hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Allahu Akbar. Masya Allah. Inilah panggilan atau perseruan yang menjadi cita-cita kita semua. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang Allah kurniakan kepada kita, rupanya Allah nak berikan redanya kepada kita. Tetapi melalui jalan-jalan yang Allah kehendaki, bukan melalui jalan yang kita impikan. Ada satu kisah, satu ketika Nabi Musa alaihi salam diperlihatkan oleh Allah ada seorang lelaki yang soleh meninggal dunia ataupun mati dalam keadaan tersiksa. Nabi Musa AS diberi gelaran sebagai apa? Musa Kalamullah. Iaitu sentiasa selalu berbicara dengan Allah. Banyak kali berbicara dengan Allah. Satu ketika ada seorang lelaki mati dalam keadaan tersiksa, iaitu diserang oleh binatang yang buas, lalu perut dirobek-robek. Lalu Nabi Musa AS bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa orang baik-baik, kenapa orang soleh selalu diuji berat-berat? Kenapa ujiannya sangat berat? Kenapa mati dalam keadaan tersiksa begitu?" Lalu Allah menjawab kepada Nabi Musa alaihi salam, "Innahu sa'alani darajah wa lam yablughha bi'amalihi." Allahu Akbar. Allah menjawab, "Sesungguhnya dia meminta aku satu darjat kedudukan, tetapi amal solehnya tidak menyampaikannya kepada kedudukan yang dia minta. Lalu aku berikan dia ujian. Maka daripada ujian tersebut menyampaikan kepada darjat yang dia minta." Kita minta apa daripada Allah? Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Ya Allah, berikanlah aku di kalangan ahli syurga itu darjat yang paling tinggi. Apabila Allah melihat kita solat sangat kurang, sedekah sangat kurang, bangun malam pun kurang, bangun malam pun hujung-hujung malam sahaja, zikir pun kurang dan sebagainya. Tetapi kerana kita minta dengan Allah menjadi ahli syurga, lalu Allah benar-benar mahu berikan kita syurga, Allah lihat amal soleh kita sangat kurang, lalu Allah akan berikan ujian demi ujian. Sebab itu kadang-kadang tanya pada diri kita, kita nak masuk syurga Allah melalui amal soleh ataupun melalui jalan ujian? Siapa yang tak kuat untuk melalui jalan ujian, perbanyakkanlah amal soleh. Kalau kita tak kuat amal soleh, Allah tetap nak menjawab doa kita, nak makbulkan doa kita, maka ujian demi ujian yang kita akan tempuh. Masya Allah. Allahu Akbar. Ada satu kisah di sana, kisah Luqman. Luqman ni adalah seorang penjaga kebun. Seorang penjaga kebun ini dalam kisah, dalam kitab akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Luqman ni dikatakan hamba penjaga kebun. Suatu hari tuan kebun, pemilik kebun, dia minta Luqman bawakan sebiji buah. Lalu bila dibawakan sebiji buah, tuan kebun yang baik hati, tuan kebun ni memang baik hati, majikan yang baik dan bertanggungjawab. Dia belah buah, lepas tu dia bagi Luqman tu makan. Luqman pun makan, senyum saja. Makan dengan sedap, nampak sedap, makan dengan senyum. Tinggal irisan yang terakhir, majikan ni, tuan kebun ni nampak macam sedap je buah ni. Lalu tuan kebun minta untuk makan sama, untuk rasa. Bila tuan kebun rasa, tuan kebun tu berubah muka. Tuan kebun kata, "Kenapa Luqman kamu makan dengan wajah yang manis sedangkan buah ini masam?" Lalu apa jawapan Luqman? "Wahai tuan, tuan sangat baik dengan saya. Tuan jaga kebajikan saya. Sekali-sekala saya diuji dengan buah yang masam, takkan saya nak tunjuk wajah yang masam kepada tuan." Allahu Akbar. Cerita ini beri reflek, analoginya kepada kita kadang-kadang pada ujian Allah, pada nikmat Allah memang senyum. Seronok senyum. Tetapi apabila Allah beri ujian sekali-sekala je, puan-puan sekalian, bukan hari-hari diuji. Bukan pagi sampai malam diuji. Allahu Akbar. Sekali-sekala diuji, kenapa kita seolahnya kadang masam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merungut kepada ujian Allah. Memang bila diuji kita sakit, itu normal. Tetapi cepat-cepatlah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulang-ulang banyak kali surah Al-Ghafir ayat 44. Surah Ghafir ayat 44.
Ini di antara khulasah lah ataupun kesimpulan kuliah kita pada malam ini. Saya tak mampu nak cerita tentang kehebatan ayat ini. Ayat firman Allah semua hebat belaka. Tetapi pengalaman saya sendiri dan pengalaman orang yang datang bercerita kepada saya. Pak cik, mak cik, orang yang begitu, orang begini. Kalau saya pergi ceramah, ramai yang datang cerita satu persatu. Ustazah, masalah yang saya tanggung 3 tahun, 3 bulan, bertahun-tahun. Saya beramal dengan ayat ni, subhanallah, Allah selesaikan dalam tempoh yang singkat. Ada seorang makcik jumpa saya, Ustazah, telinga saya sakit berdengung, dah jumpa doktor macam-macam. Alhamdulillah, lebih kurang seminggu beramal, yakin betul dengan ayat ni, Allah bagi sembuh. Seorang pakcik jumpa saya menangis-nangis, orang tua umur 60 lebih. Ustazah menangis-nangis, saya kata, kenapa pakcik? Ustazah, tolonglah sebarkan ayat tersebut. Pakcik alami masalah sekian-sekian, alhamdulillah 3 minggu masalah selesai. Ustazah, pakcik kerja jadi driver, bawa driver lah. Bawa van ke macam tu lah. Pakcik tak reti sangat tengok waste. Pakcik selalu sesat. Nak pergi situ, gini-gini orang tua. Kerja driver, lori ke apa, wallahualam. Selalu sesat. Tetapi pakcik hari-hari pagi-pagi, pakcik akan baca doa tu. Wa ufawwidu amri ila Allah. Daku menyerahkan urusanku kepada Allah. Inna Allaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hambanya. Setiap kali pakcik sekarang ni sesat je Ustazah. Wallahualam tak datang daripada ada je orang datang tunjuk jalan. Pakcik berhenti tepi jalan adalah motor. Pakcik nak pergi mana? Nak pergi sini. Amai saya tunjuk. Pakcik ikut je. Segala urusan hidup pakcik hari demi hari dia pemudahkan Allah. Rupanya hidup pakcik selama ni susah sebab pakcik kurang bergantung kepada Allah. Pakcik rasa pakcik boleh uruskan hidup pakcik sendiri. Lalu Allah membiarkan hidup pakcik. Kita sangat terhad sebenarnya. Saya pernah ceramah di Petronas Terengganu. Ada seorang hamba Allah lelaki datang. Ustazah, saya nak juga cerita pada Ustazah. Saya dah hampir letak jawatan berhenti kerja. Sebab apa? Saya ada penyakit tekanan mental iaitu anxiety depression. Saya nak tinggalkan keluarga saya, anak isteri saya semua saya nak tinggalkan. Saya tak boleh jumpa manusia, saya tak boleh jumpa orang, saya hilang keyakinan diri, ketakutan yang melampau. Saya rasa saya nak menyendiri. Saya dah pergi jumpa pakar sakit jiwa. Saya jumpa ustaz itu, ustaz ni. Saya makan ubat untuk tekanan mental dan sebagainya. Walaupun orang kata anxiety ataupun depression bukan melibat, tidak terlibat tentang iman. Ini hari ni orang kata tak terlibat dengan keimanan. Ia adalah semata-mata penyakit jiwa. Perasa atau tidak, pernyataan ini cuba memisahkan. Pisahkan daripada roh ataupun rohani. Masya Allah. Yang cik ni cakap Ustazah, alhamdulillah. Saya hari tu Allah izinkan dengar ceramah Ustazah tentang ayat surah Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Saya ulang-ulang ayat tersebut. Sebelum itu ada orang kata, ulang istighfar 1000 kali. Saya istighfar Ustazah. Saya selawat dan sebagainya. Tapi kenapa tak beri kesan baru saya faham. Sebab saya selawat, saya istighfar tanpa saya yakin betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila saya ulang-ulang ayat tu dan Ustazah pesan supaya baca dengan maksud dan baca bukan jumlah yang banyak, yang penting serah bulat-bulat kepada Allah. Bila saya baca wa ufawwidu amri ilallah, daku menyerahkan urusanku, kesakitanku, masalahku kepada Allah, innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-Nya. Bila saya ulang-ulang Ustazah masuk ke dalam hati saya, doktor pakar sakit jiwa, dia cuba rawat saya tapi dia tak tahu bagaimana sakitnya saya. Saya terangkan, dia memang faham tetapi dia tak boleh rasa apa saya rasa. Isi saya menangis tengok saya sakit tetapi isi saya tak faham bagaimana saya sakit. Tak tahu nak cerita bagaimana perasaan saya. Tapi bila saya sebut innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-Nya, ketika itu saya boleh rasakan Allah sangat memahami saya. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, sakit, sedih, sempit yang kita rasa dalam hati kita, Allah exactly boleh rasa, boleh tahu, boleh faham apa yang kita rasa. Sebab rasa itu sendiri juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan sifat rasa itu dalam diri kita. Bila kita sebut innallaha basirun bil ibad, Allah Maha melihat.
Manusia boleh lihat kita sakit, doktor boleh bagi ubat untuk kurangkan kita sakit, tapi doktor tak boleh rasa sakit yang kita alami. Tapi Allah betul-betul boleh rasa. Allah betul-betul maha mengetahui. Bukan Allah rasa, tapi Allah mengetahui bagaimana sakit kita. Jadi ayat itu sebenarnya ia membantu kita tawakal penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ulama menyebutkan, selama mana seorang hamba berdoa dengan yakin kepada Allah, tak ada ragu-ragu sedikit pun, selama itu doa pasti akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah kita hari ini, contoh kita berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada suamiku agar dia pergi solat berjemaah 5 waktu di masjid. Tapi terlintas dalam hati kita, ada harapan ke? Faham tak? Kita ada rasa ragu-ragu. Ya Allah, jadi kalau anakku sekian-sekian, nampak jalan tak anak? Suami pun sama, ada ragu-ragu. Tentang bab rizki pun sama. Ya Allah, kurniakanlah rizki yang barokah melimpah ruah. Macam ni je hidup, macam tak ada harapan ni. Masya Allah. Bila ada ragu-ragu, masuk jarum syaitan. Apabila kita tidak yakin dengan Allah, kita tak betul-betul serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dan kalau kita perhatikan hadis Nabi, golongan yang masuk syurga tanpa dihisap, tanpa diazab, ada 4 ciri. Salah satunya adalah mereka yang bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah para muslimin muslimat sekalian, subhanallah, untuk mendapat bahagia dalam sebuah rumah tangga, kita perlu dahulukan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita diredhai oleh Allah, maka turunlah rahmat Allah dalam rumah tangga kita. Maka akan keluarlah segala penyakit dan gangguan-gangguan. Gangguan jin, syaitan, sihir, gangguan manusia yang berdengki dan sebagainya. Maka akan lahirlah sebuah keluarga yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah selepas ini cubalah beramal dengan surah Ghafir ayat 44. Ada orang cari surah Ghafir ayat 44 tak keluar, sama surahnya surah Al-Mu'min. Wa ufawwidu amri ila Allah. Kita boleh tak baca sama-sama? Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sadaqallahul azim. Daku menyerahkan urusanku, kesakitanku, masalahku, ujianku, kesebitanku, kebimbanganku, kerisauanku, kesedihanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-Nya. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Boleh tak masing-masing pegang tangan orang sebelah? Ha. Ini ending betul-betul lah ni, pegang tangan. Kiri dan kanan, pegang kiri dan kanan. Ya, masing-masing pegang. Muslimin pun sama ya, geli tak geli pegang ya tuan-tuan. Jangan ada perasaan yang pelik-pelik sudah. Okey, semua dah pegang semua, masya-Allah, Allahu akbar. Lepas tu ikut saya boleh? Boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilaih. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu. Engkau menciptakan kami dengan sebaik-baik kejadian. Sebagai hamba-Mu, sebagai khalifah-Mu. Ya Allah, sebagai tanda syukur kami kepada-Mu, kami akan berusaha menjadi hamba-Mu yang taat, meninggalkan maksiat. Ya Allah,
Kami akan berusaha menyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan syariat, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam diri kami, dalam keluarga kami, di dalam qaryah kami, di dalam negeri kami, di dalam negara kami, sehingga tertegaknya kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kami akan berusaha memelihara diri kami dan ahli keluarga kami daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kami akan berusaha bersungguh-sungguh sedaya upaya untuk menuju ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkanlah pertemuan yang indah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rindukan Nabi kami ya Allah. Izinkanlah kedua mata kami untuk menatap indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah kedua telinga kami untuk mendengar suara baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindukan ibu bapa kami. Izinkanlah kami untuk menatap kembali wajah mereka di syurga-Mu ya Allah. Izinkanlah kami untuk menyalami tangan mereka, untuk mencium dahi mereka, untuk memeluk tubuh badan ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada malam ini, kumpulkanlah kami kembali di syurga-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami suami yang soleh, suami yang memimpin ahli keluarga ke syurga-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami wanita yang solehah, yang taat dan hormat suami kami ya Allah, yang menjaga aurat kami ya Allah, wanita yang solehah, yang menutup seluruh tubuh kecuali tangan dan muka. Dan insya Allah ya Allah, mudah-mudahan kami dibangkitkan menjadi ketua bidadari di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Saya mohon kita salam dengan orang kiri dan kanan, peluk dan sebut insya-Allah kita sama-sama masuk syurga. Peluk orang kiri kanan kuat-kuat, kemudian sebut insya-Allah kita sama-sama masuk syurga. Ya Allah, mudah-mudahan esok kita saling tarik-menarik sama-sama masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.